Oke, cuy, ketemu lagi bersama saya Andri di channel Lesmood. Kali ini aku mau hunting ya, hunting di lokasinya di Bandung Baru nih ya, di Kabupaten Pringsewu. Ini lokasinya di Alfamart dan di depan nanti itu ada Indomaret nih. Di depan ada Indomaret, di sini ada Alfa. Ini lokasi pertama ya. Kita coba masuk dulu, kita cek stoknya di sini ada Hot Wheels atau enggak. Yuk kita masuk dulu. Mbak, mau nanya Mbak, ada stok Hot Wheels nggak Mbak? Apa? Stok Hot Wheels. Hot Wheels. Mobil Hot Wheels. Oh, enggak sana. Oh. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, katanya di sini coy, kita cari ya. Di sini ada. Di sini juga ada di sini. Kita cari yang di sini dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Ini ada repair plan ya. Ada Carbide, School Shaker, Triceratops, Flip Kick itu. Nggak ada lagi. Di sini habis semua. Di sini masih apa ini? Flying Custom ya di sini ya. Di sini sepertinya reguler biasa nggak ada, udah habis. Terus kita cari yang di sini, di gantungan sini ada nggak ya? Di gantungan sini. Masih Fast to Furious ya, Fast to Furious. Habis juga. Iya, Mbak, coba nanti tak sini dulu, Mbak. Di sana katanya ada lagi, coy. Kita cari di sini dulu. Ini Volvo ya. Enggak ada lagi, coy, di sini. Itu coba lihat yang stationernya. Ada Acura NSX sama ini ya. Apa namanya? Honda Civic TPR. Kemudian di sini ada Greenwood. Terus di bawahnya ini ada apa ini? Terus di belakangnya ini ada Pixel Shaker. Ini ada Porsche Carrera dengan Duke. Oke, ini apa ini? GMC Cyclone. Ini bed plan juga ya, sama apa ini kemarin nih, apa ya, lupa itu Honda apa itu namanya nih. Coba kita cek ke sana. Oh, di sini ada lagi, coy. Tapi ini yang biasa, coy. Biasa ini yang biasa. Ini ada Majorette apa ini? Keren ini, Dortmund. BVB Borussia Dortmund. Kita ke mana ini? Ini habis ini. Di mana, Mas? Tadi lokasinya sama Mbaknya? Oh, ini ya. Oh iya, di sini digantung. Ternyata di sini digantung, coy. Ini ada Bone of Steel. Oh iya, ini ada BMW tadi, BMW 24M Motorsport. Ini ada Manga Tuner. Oke, sepertinya di sini habis ya, nggak ada yang aku cari di sini. Nggak apa-apa lah, kita ke tempat lainnya dulu. Di sini kayaknya ini stoknya cuma ini aja, mungkin belum nambah baru. Yuk kita lanjut ke lokasi lainnya. Oke, tadi di Alfa sini nggak ada, coba kita ke depan ya, di Indomaret depan itu. Habis ini kalau nggak ada ya udahlah, kita langsung pulang aja lah. Ya langsung pulang, kita cari lokasi lagi ya, lokasi berikutnya. Siapa tahu dapat Super Treasure Hunt ataupun Treasure Hunt reguler, nggak apa-apa. Ataupun nanti dapat item hot ya, nggak apa-apa lah. Yuk kita ke sana. Oke, kita udah di dalam Indomaretnya ya, di sini ya. Coba kita cari. Ini ada Retro Elif, Wheelchair, Kickman, Asil, Driver, Warsaw Carrera, Porto lanjutan Leda, apa itu? Tar Leda, kena Cloud Decker. Sepertinya udah nggak ada lagi, coy. Sini apa ini? Ini Camaro udah punya. Mas, yang stationary nggak ada, Mas?
yang stationary, yang kotakan itu. Enggak ada. Belum datang berarti. Oke. Terima kasih Mas. Ada ini ada apa ini? Ada Datsun 620, tapi enggak lah, kita skip dulu. Oke, kita lanjut ke lokasi lainnya. Siapa tahu di sana kita nemu. Yuk. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Dan akhirnya hanya satu yang aku ambil, ini yang McLaren P1 dan Tristerhan 2020, ini entah apa namanya. Dan satu lagi aku ambil juga, ini ada 2020 Koenigsegg Jesko ya, warna abu-abu, keren banget ini. Dan ini cuaca semakin panas, jadinya aku gak concern lagi ya untuk hunting. Kita langsung menuju ke rumah aja lah. Yuk langsung kita menuju ke rumah, langsung pulang.
Nah, akhirnya kita sampai di rumah ya. Wah, pokoknya untuk hunting kali ini melelahkan sekali ya. Cuacanya panas dan ya gitulah, tapi semua terbayarkan dengan item-item yang kita dapatkan hari ini ya. Ini keren banget di sini ya. Ada Hot Wheel Exclusive Gift Stationery, spesial stationery ya. Ini ada dua item di dalam. Yang pertama ini ada McLaren P1. Yang kedua ini ada Treasure Hunt 2020. Entah apa ini namanya, aku belum seberapa paham. Dan yang ketiga ini ada 2020 Koenigsegg Jesko warna apa ini? Abu-abu agak gelap ya. Dan ini ada paletnya warna hijau muda. Keren pokoknya ini ya. Dan ini aku juga penasaran banget yang ini namanya apa ya, Treasure Hunt-nya ya. Tahun 2020 ya kalau ini aku. Kalau tahunnya aku paham, tapi kalau namanya aku belum tahu ya. Ya, kita buka aja lah yuk. Kita buka sip ini. Aku suka yang membuka-buka ini ya, bagian membuka-buka gini. Mantap ini. Kita buka item yang pertama ini, ada McLaren P1. Nah, ini dia McLaren P1 ya. Untuk kartnya ini masih bagus, masih mulus sekali. Wah, mantep ini. Keren. Enggak kelihatan di sini, enggak apa-apalah. Kelihatan ini. Made in Malaysia ini tahun 2000 berapa ini? Tahun 2016 ini kalau enggak salah. Oke, yang kedua, kemudian kita buka yang kedua. Apa ini? Oh, ini ternyata coy. 2013 Hot Wheel Chevy Camaro Special Edition. Chevy Camaro Special Edition. Nah, di sini ada ini ya. Bola api. Ini bola apinya tapi warnanya abu-abu apa hitam ini? Ya, abu-abu lah. Dan di sini ya. Dan di sini ada logo Treasure Hunt-nya. Di sini keren ini. Pokoknya hunting kali ini nggak sia-sia ya. Kita bisa mendapatkan Treasure Hunt lagi dan koleksi Treasure Hunt aku semakin bertambah. Kemudian untuk yang item berikutnya ini ada 2020 Koenigsegg Jesko dan McLaren P1. Keren pokoknya tiga item ini. Dan hunting kali ini bikin lemes, cuaca panas, tapi ya ini hasilnya cukup membuat kita semakin semangat untuk hunting-hunting lagi. Oke, saya rasa untuk hunting hari ini cukup sekian ya. Kita akan bertemu lagi di hunting di hari berikutnya. Tapi buat kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Karena subscribe itu gratis dan itu bisa membuat channel saya semakin berkembang ke depannya. Oke, buat kawan-kawan yang masih setia dengan saya, terima kasih. Sampai ketemu di video hunting selanjutnya. Oke, bersama saya Henry di channel Xmood.